Apriyani Rahayu, lahir di Kabupaten Konawe, tanggal 29 April tahun 1998. Apriyani Rahayu adalah pebulu tangkis Indonesia spesialis ganda putri dan ganda campuran ketika junior. Di level senior, dia menjadi pebulu tangkis spesialis ganda putri. Ia merupakan peraih medali perunggu ganda putri kejuaraan dunia 2018 di Tiongkok serta Asian Games 2018 di Jakarta. Dalam karirnya sebagai pebulu tangkis, Apriyani pernah berpasangan dengan beberapa pemain seperti Rosita Eka Putrisari, Fahriza Abimanyu, Rino Frivaldi, Jauza Fadila Sugiarto, Agripina Prima Rahmanto Putra, Panji Akbar Sudrajat, dan saat ini bersama Gracia Poli. Apriyani mulai berlatih bulu tangkis di Jakarta pada akhir tahun 2011 di klub Pelita Bakri. Kemudian pada pertengahan 2015, dia berpindah klub ke Jaya Raya Jakarta. Apriyani turut memperkuat bulu tangkis Indonesia sejak tahun 2014 hingga 2016 di level junior. Di kejuaraan dunia junior 2014, Apriyani berpasangan dengan Rosita Eka Putrisari di nomor ganda putri. Mereka meraih medali perak setelah dikalahkan pasangan Tiongkok Chen Qingchen dan Jia Yifan di final dengan skor 21-11, 21-14. Dua tahun kemudian pasangan Tiongkok Chen Qingchen dan Jia Yifan menjadi juara dunia dan meraih peringkat pertama pada tahun 2017. Di kejuaraan dunia junior 2015, Apriyani berpasangan dengan Fahriza Abimanyu di nomor ganda campuran. Mereka meraih medali perunggu setelah dikalahkan pasangan Tiongkok He Jiting dan Du Yue di semifinal dengan skor 21-13, 21-10. Di kejuaraan Asia Junior 2015, Apriyani meraih medali perunggu di nomor ganda campuran dengan pasangan yang sama yaitu Fahriza Abimanyu. Mereka dikalahkan oleh pasangan Tiongkok lainnya Zheng Siwei dan Chen Qingchen di semifinal dengan skor 21-14, 21-14. Di akhir tahun 2016, pasangan Tiongkok Zheng Siwei dan Chen Qingchen menjadi pemain ganda campuran nomor satu di dunia. Pada tahun 2016, dia kembali meraih medali perunggu dengan pasangan yang berbeda, Rino Frivaldi. Mereka kalah di semifinal oleh ganda campuran asal Korea Selatan Kim Won Ho dan Lee Yurim dengan skor 21-17, 22-20. Di awal 2017, Apriyani mulai berlatih di pelatihan nasional, Pelatnas Cipayung, Jakarta. Sejak itu pula Apriyani mulai bermain di level senior dan berpasangan dengan Gracia Poli menggantikan Nitya Krishinda Maheswari yang cedera. Penampilan perdana mereka terjadi di kejuaraan Bergu Sudirman Cup 2017. Ia kemudian meraih gelar pertamanya di kelas BWF Grand Prix Gold pada Thailand Terbuka 2017 dan disusul gelar BWF Super Series pertamanya di Prancis Terbuka Super Series 2017.